Heboh, penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali panas dengan fanbase Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat dalam berbagai media sosial, baik di Facebook, YouTube maupun Instagram. Para penggemar dari keduanya saling balas komentar sindiran, baik di fanbase Lesti dan Rizky Billar atau Leslar Lovers maupun fanbase Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah atau AHA. Bahkan kedua penggemar dari pasangan tersebut saling unfollow para idola pihak lain karena saling sindir di komentar. Hal itu terungkap dalam postingan Instagram. Memang sebelumnya fanbase Leslar dan AHA sempat memanas beberapa kali, namun seiring berjalannya waktu permasalahan tersebut mereda. Kejadian itu dipicu karena pernikahan Leslar disebut menjiplak konsep pernikahan dari AHA. Berbeda dengan kasus kali ini, menurut informasi yang berkembang, konflik antara fan Leslar dan AHA dipicu setelah Lesti Kejora dan Rizky Billar meraih penghargaan Best Couple di SCTV Infotainment Award 2021 beberapa saat yang lalu. Akibat dari kejadian itu, kedua belah pihak dari kalangan penggemar saling balas komentar pedas di berbagai media sosial. Meskipun demikian, kita doakan sama-sama semoga masalah itu terselesaikan secara aman dan damai, karena seperti yang kita ketahui, Lesti Rizky Billar dan Atta Halilintar Aurel Hermansyah merupakan sahabat dekat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.